dalam hal ini semua. TPP sebelumnya ini menurut golongan Pak. Kalau saya golongan 4 sangat berat bagi kami yang berada di provinsi ini. Selama ini bahwa selama ini kita bersama dan kami ini kan muda-muda semua. Khusus untuk kepengawasan memang ada aturan. Bayangkan kalau setiap bulan diambil di situ. Belum lagi ke Teluk Meranti, Pak. Belum lagi ke Pulau Burung. Tuntutan kawan-kawan guru karena turunnya TPP itu terlalu drastis, jadi sehingga pola hidup yang selama ini diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau, sekarang kondisi kawan-kawan itu memprihatinkan. Jadi yang selama ini mereka memperoleh lebih kurang 4 jutaan, sekarang diperoleh 1,9. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Jadi harapannya? Harapannya semoga pemerintah Provinsi Riau ya kembali mengkaji dan membuat pergubnya untuk bisa menyamakan kembali dengan yang lama. Jika bisa ya dinaikkan. Kesepakatan tadi gimana, Pak? Diberikan waktu untuk membuat telaah sekolah khusus itu seperti apa. Setelah itu nanti baru dibahas oleh pihak yang berwenang seperti inspektorat dan portal. Pak, totalnya berapa, Pak? Pendidikan tenaga kependidikan dari untuk 5 sekolah. Yang 5 sekolah itu hanya 154. 154. Itu masuk pengawas enggak? Itu 5 sekolah itu apa aja? SMA Olahraga, SMA Plus, SMK Pertanian, SMK Perikanan Dumai, dan sekolah luar biasa provinsi. Artinya kita bahasanya menerima nih, Pak, untuk sementara TPP kita yang dipotong juga. Karena sudah ada kawalan dari DPR atau inisiatif mereka mau membantu kita, tentu kita menerima dulu menjelang ya kajian-kajian itu selesai dilaksanakan.